baca. Kalau saya terpilih, saya tak ada masalah nak suarakan masalah hadirin-hadirin sekalian semua. Saya bukan ahli kabinet. Saya bukan ahli komponen parti Barisan Nasional. Saya tak takut dengan pimpinan tertinggi Barisan Nasional. Kalau dasar mereka tidak memanfaatkan rakyat di sini, maka kita perlu kritik secara membina. Kita tidak boleh takut. Kita perlu berani. Dan saya pasti menjelang esok banyak lagi janji-janji dakwah fitnah yang mereka akan taburkan untuk memastikan kita terus menerus menyokong DN. Salah satu kemungkinan mereka akan bebaskan tahanan daripada ISA. Saya kata kita mesti jelas dengan pendirian kita. Kalau mereka bagi duit, nasihat saya ambil. Bukan sahaja ambil, kalau bagi 100, minta 200. Yeah. Apa salahnya duit kita pun? Kalau tak masuk poket siapa pun kita tak tahu. Jadi hadirin-hadirin yang saya muliakan sekalian, duit kita ambil, segala-galanya kita ambil, tapi pendirian kita masih tetap bersama keadilan. Yang hadirin-hadirin yang saya muliakan, yang saya cinta, kita perlu kekuatan, kita perlu keberanian. Dalam negara kita selalu banyak yang berlaku. Saya sendiri memikirkan tentang isu keselamatan ibu-ibu di sini. Bila harga barang naik, terpaksa bekerja dua shift. Siapa yang nak jaga anak-anak? Kalau anak-anak dicoret, dirompak, ada masalah, siapa yang dipersalahkan? Mak bapak juga. Masalahnya, rata-rata ramai-ramai polis yang ada ditugaskan bukan untuk menjaga pencolik, perompak daripada berbuat jenayah, tapi mereka ditugaskan untuk menjaga ceramah-ceramah pembangkang. Adakah ini adil? Kita mesti fikir, kita mesti tahu. Negara kita memang kaya. Negara kita punya hasil minyak. Jadi kenapakah bila di luar Malaysia, di seluruh dunia harga minyak naik, rakyat terbanyak yang terpaksa menanggung beban? Kerajaan terus-menerus membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk projek koridor yang entah macam mana nak manfaatkan penduduk di sini. Sebelum bina koridor, bersihkan dulu persekitaran perumahan. Sebelum bina koridor, bina rumah-rumah untuk penduduk setingan. Sampai cakaplah koridor-koridor, tolonglah. Apalah salahnya kurangkan harga minyak? Apa salahnya kawalan harga barang? Tak ada masalah untuk negara yang kaya macam kita. Masalahnya punya banyak duit, dia habiskan, dibazirkan dengan rasuah, dengan poket-poket pemimpin anda. Kerana itu mereka takut kalah. Kerana itu mereka mahu menang. Mereka nak kuasai sumber-sumber negara kita. Kerana itu kami dari Parti Kalau Rakyat, kita berjanji nak bagi gaji minima RM1,500 untuk pekerja kalau kita memerintah. Keduanya, kita akan turunkan harga minyak. Siapa kata tak boleh buat? Masa ayah saya Menteri Keuangan tahun 1991 hingga 1998, harga minyak kekal RM1.10. Bukannya mudah. Tapi kalau kita punya pemimpin yang berani menghadapi mereka-mereka perasuah ini, kita boleh lakukan. Jangan nak katalah negara akan bankrupt. Negara memang akan bankrupt kalau Barisan Nasional terus menerus membelanjakan wang kita. Memang tak reti langsung macam mana nak fikirkan masa depan. Bagaimana nak rancang pembangunan yang seimbang di lemah pantai Kuala. Jadi hadirin dan hadirat yang saya muliakan sekalian, ini merupakan komitmen kami. Saya harap kita dapat hargai
dapat teliti, dapat memilih dengan baik. Sebarkan kepada kawan-kawan. Walau kita nak harapkan kepada media masa semuanya iri hati. Sudah benar nak bagi 5 minit pun pada pembangkang. Saya minta kalau nak bagi 1 jam, pukul 3 pagi, kat TV 3 pun okeylah. Bagilah ruang. Bagi rakyat dengar sendiri. Ini semua terpaksa berhadapan dengan hujan lebat. Semata-mata nak dengar pendirian pembangkang. Apa ini? Apa ni? Apa mereka takut? Mereka dah banyak dah kuasa macam-macam. Petronas pun mereka kuasai. Parlimen pun mereka kuasai. Allahai, apalah salahnya bagi sedikit ruang. Karena itu, kita mesti pastikan. Kita beri peringatan yang jelas. Pemimpin-pemimpin di Asia lama berkuasa. Kadang-kadang mereka lupa. Sebenarnya selalu dia lupa. Oleh kerana itu, kita nak perbaiki mutu kehidupan kita. Kita nak pastikan dalam apa-apa dasar rakyat bawahan diambil kira sekali. Saya tak tolak pembangunan. Memang kita mahu. Kita mahu berdaya saing, kita mahu berdaya. Tapi yang kita tidak mahu adalah apabila kita hanya mempercayakan kelompok kecil rakyat Malaysia meninggalkan lebih ramai yang lain terbelakang. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, saya harap kita dapat memberikan ruang pada pembangkang hari ini. Semangat yang saya lihat benar-benar, kalau nak kata inilah maksud maknanya erti Malaysia. Kita perjuangkan semua orang. Dan kalau orang Melayu takut, orang Melayu kata hanya UMNO lah yang boleh perjuangkan diri mereka. Saya kata lihat sekali lagi. UMNO dah 50 tahun yang memerintah. Tapi apakah nasib orang Melayu sampai saat ini? Yang kaya hanyalah segelintir mereka. Segelintir kecil kuni-kuni. Yang bawah-bawah mati-mati ibu-ibu tunggal. Apa yang mereka kata? Kalau ibu-ibu tunggal orang PAS, orang keadilan, kami tak bagi perumahan. Macam ni kah pemimpin yang beramanah, yang bertanggungjawab? Kita perlu mengingatkan mereka kembali. Kita perlu ada keberanian. Kalau saya sendiri ambil risiko ini, saya harap ibu-ibu yang ada, kita lakukan sesuatu. Kita pastikan anak-anak kita mendapat keselamatan yang mereka benar-benar patut laksanakan. Pada pihak polis, saya juga nak sebut, rata-rata kami tak mahu menyerang pihak polis bawahan. Sebenarnya dalam manifesto jelas, kita minta kenaikan sekurang-kurangnya 15% untuk lebih allowance perumahan dan gaji pada pihak polis bawahan. Kita nak mereka cukup wang untuk menyara diri, untuk memastikan mereka dapat melakukan tugas dengan baik, memastikan kita selamat. Yang kita marah adalah pimpinan polis atasan yang hanya menggunakan kuasa sesuka hati demi wang ringgit, demi pengaruh politik. Ini salah. Kita mesti pastikan ketua hakim negara kita, ketua polis negara kita dipilih berdasarkan kelayakan. Kalau tak layak, kita buang. Kalau kes, pelbagai kes Nurin Salini tak selesai, kita buang. Ini penting. Kerana kita mesti pastikan kita ni, hak kita. Kalau orang India disebut makan sakti. Suara rakyat ni didengar, dihormati.